Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat listener, manapun kalian berada. Selamat pagi semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bung Imin, channel YouTube Update Listener. Update-update seputar listener, khusus bagi kalian semua para sahabat listener lovers. Bagi kalian semua yang merasakan bergabung serta menonton channel ini, seperti biasa berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin berikan info teranyar, terupdate, teraktual seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan untuk para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan pagi hari ini, coba kita otw dulu di unggahan yang pertama para sahabat ya. Ini ada unggahan dari Sinar Putih Gilar nih, soalnya lagi rindu dan kangen dengan keluarga Leslar yang sampai detik ini kita belum dapat informasinya ya. Kita lihat di sini. Masya Allah, gemes banget lihat abang rekaman. Semoga keinginan abang nyanyi di istana terkabul ya. Amin ya robbal alamin. Ada Isyarifah, Masya Allah, tabarakallah, gak sabar katanya tuh ya. Ada Khairiani, saking rindunya sama keluarga Lestar, aku sampai nonton vlog yang ada mereka bertiga. Iya, rindu banget vlog mereka bertiga. Udah lama nggak ada vlog mereka. Sabtu minggu apa nggak ada vlog lagi? Kalau nggak ada vlog Sabtu minggu, yuk kita naikkan lagi vlog-vlog yang masih sedikit viewersnya. Ayo digaskan ya. Kemudian ada juga komentar dari Pira Hartati juga nih, Masya Allah. Amin, semoga doa Abang Al-Fatih terkabulkan. Yumin, edit dong video Abang Falti yang WMR setahun mau berangkat lagi paket handset di kuping, kata Papa Bi. Abang mau rekaman yang pada Abang Al-Fatih mau keluar negeri katanya tuh ya. Aduh, ada juga nih dari Mam Alan, Masya Allah, nggak bisa kebayang andaikan Abang Fatih menyanyi di istana dengan lagu Indonesia Raya dengan suara khas anak kecil, pasti lucu banget, senang dan bangga pastinya. Semoga terkabul ya nak, amin ya Allah ya robbal alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat juga nih dari Lisa Oktora. Amin amin, semoga keinginan abang dikabulin Tuhan suatu saat bisa nyanyi di Istana Merdeka. Amin. Ada juga nih Leni Azleni, amin buat 17 Agustus nanti ya. Nah, amin. Mudah-mudahan bisa tercapai para sahabat ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada unggahan dari Budi Doremi menandai Bunda Lesti Kejora nih ya. Diundang Lesti Kejora kasih kejutan ulang tahun untuk Rizky Billar. Sekali lagi selamat ulang tahun ya, semoga hal-hal baik selalu menghampiri dan sukses untuk semua yang direncanakan. Kedepan sing awet sing langgeng selamanya, amin. Ada Rosa nih, Rosa Leslar, Papa Bi akhirnya ketemu idolanya. Ada juga nih dari akun Instagram Husnani, Masya Allah kemarin nonton langsung, ibu kaget juga ada Bang Budi Doremi idola kita. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan kepada Rizky Billar, dan terbaik juga buat Budi Doremi katanya ya. Ada juga dari Rahmatika juga nih, Masya Allah, amin Allah, doa terbaik untuk anak online ibu Rizky Billar, selalu sehat panjang umur yang berkah. Terima kasih Budi Doremi, bahagia juga untuk abang ya, Masya Allah. Terima kasih buat Bang Budi Doremi yang sudah bisa menyempatkan hadir di undangannya Bunda Lesti Kejora dan memberikan kejutan untuk Papa Bi, Masya Allah ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini. Nah ini kita lagi nunggu kabar ya para sahabat ya, dari Papa Bi dan Abang L ya. Tapi ya tetap kita berdoa mudah-mudahan sehat selalu, berkah barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lihat juga ini tuh, bismillah, habis posting ini ada udah bikin IGS abang dan papa nih, pasti pada nunggu tuh banget ya. Ada Yunski ini berkomentar di sini, hah pasti semua pada penasaran meski itu sangat tidak mungkin. Jadi kalaupun iya, itu momen yang sangat langka, tahu sendiri mereka sangat menjaga privasi keluarganya, betul banget ya. Ada yang disist yang Tisri ikut menambahkan juga, bismillah semoga ada kabar dari Papa Billar, pengen tahu apakah masih di Bandung apa udah di Jakarta, dan semoga cepat sembuh, amin. Ada Asni-Asni, iya nih pengen tahu kabarnya sekarang gimana. Ada Yetilim, Masya Allah semoga sehat-sehat semuanya, kita mendoakan dari kejauhan diselipkan dalam salat kita, betul banget ya. Pokoknya kita doakanlah mudah-mudahan Abang L
dan Papa B dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada unggahan. Ini ketika Bunda Lesti mau melahirkan pada saat itu ya. Masya Allah tuh. Efek sepiap bikin nangis aja katanya tuh ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada tuh marima-rima ya. Alhamdulillah sekarang si gantengnya gemesin lucu banget. Udah punya lagu sendiri. Masya Allah. Ada Depi Rizky buka sepi banget. Ya Allah, Papa Bilar gimana ya keadaannya ya. Aduh, keadaan Papa B gimana ini. Jadi bingung. Yang pasti kondisi terakhirnya ini kita belum tahu kabarnya. Tapi tetap kita berdoa. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dan pastinya mudah-mudahan sehat dalam keadaan sehat walafiat dan tetap kita harus berhusnuzon terus dan berdoa yang terbaik buat Leslar. Kemudian selanjutnya ada unggahan dari Kak Tian nih. Ini kemarin unggah Papa ya, ngunggah Abang L ya. Kemudian juga di sini ada pesan nih. Tah daknya katanya tuh, kita udah terlalu tua untuk mempermasalahkan sakit hati. Yang harus kita pikirin sekarang adalah gimana caranya supaya gak sakit pinggang, pegel inu, otot, kram, dan salah urat, tapi duit ngalir terus. Nah itu cocok banget ya. Daripada mikirin sakit hati, udahlah mikirin kesehatan aja ya kita ya para sahabat ya. Aduh, pokoknya sampai detik ini kita tunggu kabar terbaru dari Papa B ya. Allahumma robban nasi azil azibil ba'isfi antas syafi la syafiya ila anta syifaan la yughadiru saqoman kalau enggak salah ya. Abang Min kalau bahasa Arab enak baca bahasa Arabnya, kalau ditulis Latin seperti ini, ditulis bahasa Indonesia gini kadang-kadang bingung bacanya ya. Moga lekas sembuh Papa B. Ipati juga, moga lekas pulih Bun Les juga kesehat, jaga kesehatan dan Lester pemilih sehat, bugar dan ceria kembali. Ada juga nih, sepertinya beliau kecapean karena lagi banyak kegiatan dan sekarang pun lagi musim sakit demam di mana-mana. Semoga lekas sehat, lagi istirahat dulu sejenak. Kita doakan kesehatan Pak Bilar juga, Bang El, dan semoga Bunda Lesti selalu terjaga kesehatannya. Amin. Mungkin ini ya salah satu penyebab Papa B drop ya. Menyebab Papa B mungkin sakit yaitu tadi ya, akibat kelelahan karena ya kemarin pulang dari habis dari syuting langsung OTW ya. Masya Allah, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Papa B cepat sehat dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan sebentar lagi kita akan mendapatkan info terbarunya dan info bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terbaru terakhir lagi langsung abang melakukan para sahabat Leslar Lovers. Bagaimana tanggapan kalau para sahabat, silahkan komentar. Abang ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.